Oke, kali ini akan saya bahas booting melalui UFB flash atau media drive yang lain. Ini saya gunakan waktu ketika membackup. Jadi sebelum saya mengoperasikan dalamnya si Axio ini saya backup dulu dalam bentuk image, karena nanti misalnya untuk menjaga-jaga, misal terjadi apa-apa setelah modifikasi, rusak, cacat, atau sebenarnya bisa kita kembalikan lagi dalam kondisi awalnya sebelum kita rubah. Sebelumnya, bagi yang belum ada yang like video saya, silahkan bantu like video saya dan subscribe atau langganan supaya bisa mengikuti perjalanan saya. Oke, mungkin videonya akan saya bagi dalam beberapa tahap karena sangat panjang. Oke, langsung aja. Ini di dalam sini saya sudah saya siapkan, yaitu Clonezilla. Itu adalah software untuk mengkloning perangkat. Saya biasanya untuk menduplikasi perangkat supaya apa namanya nanti identik, jadi tidak perlu install sebenarnya lagi, settingannya tetap sama. Saya menggunakan software tersebut, sebenarnya bisa didapatkan gratis melalui clonezilla.org. Oke, sudah saya siapkan di sini, saya masukkan dalam menu Rufus. Ini bootable, langsung saja kita masukkan. Oke, berikutnya untuk nyalakannya, untuk opsinya di Axio ini terdapat, nah, tombol optionnya untuk opsi booting yaitu di F7, karena ini dia masuk ke dalam zona biru harus diaktifkan melalui function. Jadi saya mengaktifkan function F7 supaya bisa loading. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oke, kita interrupt function F7. Nah, nanti akan keluar opsi untuk bootingnya, yaitu UEFI, Windows Boot Manager, UEFI SanDisk, Enter Setup. Saya pilih ke flash disk saya, yaitu SanDisk. Kemudian Enter. Iya, ini adalah Clonezilla-nya. Jadi Clonezilla ini berjalan OS-nya melalui flash disk ini. Jadi internal yang ada di dalam tablet ini dia akan idle atau tidak bekerja, dan dia nanti akan jadi sumber untuk target kita cloning. Oke, pertama kita pilih. Oke, ini masuk menu pertama. Ini choose language, saya pilih English. Step berikutnya, configuring console data, saya pilih don't touch key map. Oke, start Clonezilla. Di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah device to image atau device to device work directly. Karena saya mau menyimpan image, saya milih device trip image. Oke, di sini ada pertanyaan mau disimpan di mana? Mount Clonezilla image directory kita arahkan karena mau disimpan, karena dalam satu tidak bisa disimpan dalam media yang sama untuk dia booting atau yang dia dijalankan. Jadi saya pilih local device. Enter. Di sini nunggu kan. Oke, kita masukkan perangkat lain sebagai penyimpan. Oke, kita enter. Oke, kita pilih yang bukan M.
7,4 GB, karena ini 8 GB.